Cause I got you, you. Kenapa lo? Gimana? Tahu lagi nyari Nathan. Kenapa? Lagi nyari Nathan. Di mana Nathan? Aku tahu, pergi sendirian. Aduh, kenapa emang si Nathan sih? Tahu ngambek sama aku. Kamu marah-marahin dia soalnya. Marah-marahin. Oh, tadi dia cuma ngomong apa adanya. Ya udah deh, adanya, aku telepon. Tapi yang ngusir siapa? Kamu tadi ngusir kan, enggak mau suruh jemput aku kan? Enggak ada, aku bilang sama Nathan ya udah ayo kita jemput. Enggak, terus akhirnya pokoknya bilang enggak usah kalian gini-gini. Akhirnya okay, habis tuh. Gitu. Iya. Dia tiruin. Oke. Okay. Tuh, siapa yang suruh kayak gitu? Kamu kan. Loh, nanti aku kamu mau nyuruh. Aku. Dia ngikutin. Iya, tapi kamu ngomong kayak gitu kan. Berarti kamu contohin yang enggak baik dong. Berarti kamu memang enggak mau jemput aku kan? Gak ada suara. Wah. Ya malah diam anjir. Halo, gak ada suara. Di mana? Di mana kamu? Di mana? Di mana? Dekat Kanpol cepat. Orang aku persis dekat Kanpol. Oh, ini di seberangnya. Tabrak nih bis. Mundur depan. Nah. Ih, babi lah. Apa? Suruh-suruh nabrak. Ayo sini, gak aku usah, nyetirin. Gak usah naik. Biar naik jalan kaki. Aku nyetirin sini. Gak. Sini. Itu Nathan, itu depan. Tuh. Seberang. Jangan parkir sini. Ya udah, aku jalan kaki aja. Ayo sini. Ayo, mau. Aku nyetirin. Naik, naik, ayo. Kita mau ambil Nathan, kita ambil Nathan, ayo. Nah. Nih. Halo. 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 Siapa ini? Aku Leo. Leo. Ini kenalin dulu. Aku Rian. Cewek ini Rian sama Leo. Ini apa sepupu Hani. Anaknya Omong. Super. Iya, iya. Halo, 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 halo. Halo. Ini Om siapa? Justin, Justin. Oh, Om. Om Justin. Ini berobat dulu ya, sakit. Iya, iya, silakan, silakan. Makasih ya. Iya. Kita berdua ke mana? Eh. Kita berdua. Ya, ikut aja, ayo. Oke, oke. Tuh, gendong dulu. Iya. Abang. Kayaknya ya, cepet. Gak boleh marah-marah. Membisu. Halo? Ih. Ada omongan. Diam-diam bae. Halo, Nathan. Halo.
Apa papi? Ngapain sih berdua diem-diem baik ah? Mas mami tadi juga marah-marah terus ah. Marah. Selain aku aja nggak apa-apa. Ih, jangan marah-marah makanya, senyum, ketawa, pasang gigi. Masa cembetat-cembetut semuanya. Orang kalau marah itu ada sebabnya. Kamu jangan nanyain kenapa. Iya, kenapa? Harus dikasih tahu dulu nanya. Ih, marah-marah terus. Serah, capek. Cepat tua aku. Nanti. Aku mau minggat ayah dari rumah. Ih, minggat kemana? Marah-marah. Sini. Sini ngomong dulu. Sini ngomong dulu. Nih, sabar, aku mau ambil baju dulu. Enggak usah. Aneh. Nah, duduk. Duduk. Enggak mau. Duduk. Enggak. Duduk. Itu si kecil di mana? Nanti ngambek lagi di biang gak sayang, ditinggalin udah, lagi. Udah, duduk dulu. Pusing. Duduk. Kenapa toh kamu marah-marah terus? Kenapa sih hari ini sensi sekali? Marah-marah terus. Jangan kamu hamil ya? Enggak. Terus marah-marah. Kamu aja coba pikir aja sendiri semenjak setelah udah punya anak kamu kayak gimana? Aku gimana? Aku udah temenin loh. Jangan marah-marah. Gak boleh marah-marah. Oke? Capek aku. Gak jadi istri, harus jaga suami. Boleh marah-marah. Jadi mami lagi, jaga 3 anak. Tiga-tiganya belum tentu mau ngedengerin. Yang satu kesana, yang satu kesini. Belum lagi ribut. Kamu pikir enak jadi orang tua, jadi mama. Ya, namanya juga jadi orang tua, harus sabar. Kalau sabar mah bukan orang tua. Nah, yang sabar, tarik nafas, buang. Oke. Yang ngomong sama Nathan baik-baik. Oh, jangan marah-marah. Oke? Enggak, aku marahnya sama kamu. Ya udah marah sama aku nggak apa-apa, tapi jangan sama Nathan. Oke? Oke. Aku merasa sekarang aku gak pernah disayang lagi kayak dulu. Lah disayang, kalau gak disayang gimana ceritanya? Orang kemarin aja aku cariin. Mana, kamu lihat aja SMS setiap aku. Kemarin aku harus telepon dulu baru kamu angkat bilang kamu di kantor. Aku SMS gak dijawab. Aku jawab ya, mau aku ya, kasih saat aku jawab. Jawabnya setelah aku telepon kamu. Kalau aku nggak telepon kamu, emang aku tahu kalau kamu udah bangun, enggak kan? Ya kan, aku misalnya contoh aku bangun duluan, aku lagi kerja, aku lagi perampokan, ya nggak mungkin tiba-tiba aku langsung SMS toh. Kalau telepon aku masih bisa lah angkat dulu, bilang aku perampokan, tunggu ya, sabar ya, kayak kemarin Nathan juga kayak gitu. Nathan juga tanya Nathan, orang aku juga jarang balas SMS. Ya udah, nggak boleh kayak gitu ya. Kayaknya cembetut terus hari-hari, muka kayak cembetut terus.
Nanti mukanya keriputan. Mau berdiri dulu. Oh iya. Bentar, mau. Kenapa? Nah, gak boleh marah-marah. Ayo. Harus baik-baik. Gak kelihatan. Kelihatan gak? Udah kan? Jangan, boleh marah-marah. Mau liburan sendiri dulu, jalan-jalan. Jangan. Itu ada apaan pecah? Apa yang pecah? Coba cek. Mana cok, ada yang pecah. Apa yang pecah? Mana? Itu di depan dia sekecil pinggir. Oh sedih, sini. Nah ayo peluk dulu maminya. Mau maminya marah-marah sama Nathan? Enggak, mami enggak marah-marah Nathan, mami marah sama papi. Mami rasa papi katanya enggak sayang. Udah enggak apa-apa. Mau peluk mami dulu. Kena sama mami. Ah, udah. Peluk dulu Nathan-nya. Ayo. Tunjuknya udah dong. Jangan tunjuk-tunjuk lagi. Tangannya turunin dulu. Siapa? Aku udah enggak nunjuk. Ah, udah. Oh. Tuh, mami tuh. Nathan dah. Gak boleh marah-marah. Gak ada yang gak sayang sama Nathan. Semua sayang. Mami juga gak ada yang gak sayang sama kamu. Semua sayang sama kamu. Mamimu lagi naik ininya, tensinya sudah. Ya, ya. Aku butuh liburan sendiri. Aku mau ambil baju dulu, mau jalan-jalan dulu lah. Gak usah. Sini. Gak boleh kayak gitu. Nathan emang setuju kalau mami mau jalan-jalan liburan sendiri? Gak apa-apa kan, dari kemarin selalu ditinggal sendiri terus. Jadi enggak. Liburan aja sendiri. Nathan juga selalu ditinggal sendiri terus. Nathan selalu kabur dari rumah. Nathan kabur. Dia kan jalan-jalan. Iya, Nathan jalan-jalan. Tapi dia bilang dia selalu Nathan selalu nyari mami ya. Ya orang memang. Barusan dia bilangnya dia selalu sendiri. Aku gak bilang kalau misalnya dia gak nyariin aku barusan. Aku bilang enggak kan. Ya udah kan, maksudnya Nathan kan baik. Dia kan kasih tahu kalau memang kalau dia sendiri pun juga dia gak ada ngomelin. Dia gak ada permasalahan kan. Selama kita di kota kan kita temenin dia. Kalau aku waktu luang aku temenin. Mari kita bisa jalan-jalan setelah aku buka pendaftaran BIMO kan? Setelah selesai Twitter, udah. Tadi ada yang nge-Twitter apa lagi? Nih itu dipanas-panasin, si Nathan di ini, di lounge ada orang, dengerin kayak gitu. Dia bikin Twitter. Nathan nggak ada cari mami baru, Nathan aja baru dia jadi kakaknya bikin tadi. Nah itu di Twitter. Yang mana Nathan tahu? Nggak, enggak. Dia nggak mainin tadi di sana. Tiba-tiba mampu bilang mau cari anak baru. Jangan kayak gitu ya, nggak boleh. Tuh. Jangan. Tapi aja lagi emosi sama Nami, jangan lagi tambah-tambah emosi, sudah pusing kepalanya papi. Oke nggak? Berdua oke enggak? Ya, peluk dulu lah. Pelukan dulu sana. Cepat. Orang marahnya sama kamu. Ya udah peluk aku. Jadi kayak aku lagi marahan sama dia.
Loh, tapi dia juga tadi marah sama kau. Iya, dia marah dia. Sama aku gara-gara aku marah sama dia gara-gara kamu. Ngerti nggak? Iya, udah sini. Malah kamu suruh aku yang peluk dia. Ya kan nggak apa-apa. Kamu aja nggak peluk aku. Lah, tadi dia peluk berkali-kali. Mana ada? Lepas dulu makanya kacamatanya. Dipeluk berkali-kali juga. Ah, udah lihat dipeluk. Aku peluk, aku hitung ya totalnya tadi 7 kali. Kamu peluk dia lah gara-gara kamu kemarin dia. Aku kamu ngajarin dia kamu bilang katanya udah gak usah dijemput. Lain kali kalau gitu mah aku selalu naik taksi aja sendiri kemana-mana. Lagi sibuk kerja nggak? Enggak ini. Ya udah hiking yuk. Kemana? Ya naik gunung lah hiking. Ke tempat tadi aja Nathan. Kemana? Yang pantai-pantai. Kalau hiking kemana? Monciliat bosan. Iya. Bosan ke Monciliat. Nathan belum pernah ke Monciliat. Udah kita lewatin terbang. Ush, nggak sama aku. Kan tadi terbang ya baliknya. Itu tuh ada gunung yang di bawah sana, mau enggak yang dekat gudang emak, gudang kota. Ya udah ayo. Sama papi mami. Di rumah. Belum mau jalan-jalan naik gunung. Nanti mau naik gunung sama papi mami. Sampai ke kami. Kan ada Uncle Danny. Ya, nanti Nathan tanyain. Ya. Ayo, ayo. Okay. Yuk. Ngikut Mami. Kenapa? Naik gunung. Ada yuk. Bawa bawa apa aja? Makanan mau dibawa enggak? Es gunung. Ayo kita packing dulu lah, snack-snack dulu yang di atas. Kalau nanti capek kita makan. Nah, aku udah bawa banyak makanan ini. Ya udah. Ganti baju aja, beli baju gunung dulu. Ini aku bawa senjata masalahnya. Aduh, enggak kelihatan dia. Aduh, enggak kelihatan. Eh, mana dia? Kok hilang? Ada. Jalan coba jalan masuk. Kamu bawa senjata ya? Bawa senjata masalahnya, senjata kantor. Astaga. Harus ditaruh dulu kan. Kalau taruh harus ke kantor lagi. Taruh mager ini. Lagi. Ini pintu bego banget. Pintunya ya? Enggak usah kunci. Udah belum kekunci belum? Tuh. Sini aku. Ah. Udah. Kita udah. Harus rapat ayo. Keluarga dulu sih di sini. Nathan. Ini berarti udah ada 5 kursi yang terisi. Berarti sisa 5 lagi. Ini kan ada 10, 5 lagi. Berarti yaudah ayo bikin lagi 5. Mau? Capek aku. Gunting terus. Aku aja sekarang jadi pengangguran, gak ada kerjaan aku. Ini daftar polisi lah. Kemauah. Ayo, Nathan, jalan sendiri nanti buta matanya. Mau jadi mekanik aja deh.